Sampurasun Akang Ete. Berbicara soal skuter Maxi, biasanya yang muncul di pikiran kita adalah Yamaha T-Max. Skutik bongsor tersebut memang bisa dibilang jadi rajanya di segmen skuter bongsor. Tapi faktanya, dunia otomotif tidak sesempit mata kita memandang. Kali ini, izinkan Mimin untuk menyuguhkan sebuah informasi salah satu skuter Maxi yang baru saja dirilis pada tahun 2023 dan motor yang satu ini digadang-gadang sebagai pesaing sejati Yamaha T-Max. Simak tayangan berikut ini hingga selesai, tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya apabila Akang Ete menekan tombol subscribe-nya. Tren skutik Maxi berukuran gambot dengan mesin berkubikasi besar belakangan ini tengah menjadi tren. Salah satu pabrikan China bernama Jontes tidak mau kelewatan untuk ikut berperan di segmen skuter Maxi dengan memproduksi Jontes ZT500 untuk melawan Yamaha T-Max. Secara desain, Jontes ZT500 memang mengambil bahasa desain ZT350 yang lebih dulu diperkenalkan di Eropa. Jadi, desain dari ZT500 ini memang lebih ke arah modern yang sleek atau mulus dengan garis-garis yang mengalir akan ete. Secara proporsi, Jontes ZT500 ukurannya setara dengan Yamaha T-Max yang siap menghajar jalanan dengan nyaman serta mengganggu pasar Yamaha T-Max. Berbicara soal fitur, Jontes ZT500 telah dibekali dengan lampu full LED yang terbagi untuk lampu utama, sein, hingga lampu DRL. Selain itu, untuk lampu Jontes ZT500 ini diberikan sedikit aksen biru sebagai pemanis sekaligus menonjolkan kesan futuristik. Tidak selesai di situ saja, untuk bagian belakangnya juga tidak kalah menarik. Lampu didesain memancang pada bagian samping, saat senja akan ada garis merah mencalar hingga sisi samping belakang dan untuk lampu sein-nya sudah menggunakan model sequential Akang Ete. Jontes ZT500 punya beberapa aspek yang umum dijumpai pada motor sekelasnya. Selain bodi bongsor dan windshield jumbo, ia juga memiliki jok besar nan lebar, bagasi ekstra luas serta ruang penyimpanan melimpah, rem ABS dan panel instrumen digital yang besar. Di sektor kaki-kaki, Jontes ZT500 dibeli dengan ban depan dengan profil 120/70 serta ban belakang 160/60. Keduanya sama-sama menggunakan velg ukuran 15 inci dan keduanya telah disempurnakan dengan sistem penghenti laju yang mengandalkan rem cakram. Berbicara soal dapur pacu, Jontes ZT500 menggendong mesin berkapasitas 491 cc yang diklaim mampu menyemburkan tenaga sebesar 46 dk dan torsi maksimumnya mencapai 51,5 Nm dan untuk top speednya sendiri, motor ini diklaim tembus di angka 160 km per jam. Menyoal urusan harga, sejauh ini Mimin belum mendapatkan informasi secara detail terkait harga Jontes ZT500. Tetapi yang jelas model ini akan lebih dulu dipasarkan di China dan selanjutnya pada beberapa negara di Asia lainnya seperti Indonesia. Mungkin itu yang dapat Mimin suguhkan dalam kesempatan kali ini. Semoga tayangan barusan bisa menjadi manfaat dan menambah informasi bagi kita semua khususnya di dunia otomotif. Bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya dan tinggalkan jejak digital Akang Ete di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.